Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Bocah Angon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Bocah Angon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Nah, sahabat Pendekar Bocah Angon yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sinau bareng kita belajar bersama di channel Pendekar Bocah Angon ini. Kali ini kita akan belajar dari sebuah fenomena alam, suatu peristiwa alam yang merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah membentangkan alam semesta ini, membentangkan bumi ini adalah sebagai bukti-bukti kebesarannya, sebagai tanda-tanda, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Nah, sahabat Pendekar Bocah Angon, kali ini kita akan belajar dari sebuah kepompong yang merupakan bagian dari proses metamorfosis. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa salah satu metamorfosis sempurna adalah metamorfosis kupu-kupu yang terdiri atas tiga fase perubahan. Yang pertama adalah perubahan dari ulat menjadi pupa. Pupa ini belum menjadi kepompong, sahabat. Pupa adalah ulat yang mengelupas kulitnya. Nah, jadi tahap awal dari proses metamorfosis adalah ketika ulat, ya metamorfosis kupu-kupu maksud saya, diawali dengan ulat yang mengelupaskan kulitnya, sehingga tertinggal bagian dalam ulat yang berwarna putih yang disebut pupa. Nah, selanjutnya pupa inilah yang kemudian berproses menjadi kepompong, yang mana di dalam kepompong inilah terjadi suatu pembentukan makhluk baru yang setelah keluar dari dalam kepompong ini menjadi makhluk yang kita sebut kupu-kupu. Nah, sahabat Pendekar Bocah Angon, kita akan tidak akan atau belum akan membahas secara keseluruhan proses metamorfosisnya. Saya mengajak sahabat untuk berfokus kepada kepompongnya dulu. Ya. Sahabat Pendekar Bocah Angon, ada seorang ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap dua buah kepompong. Yang satu kepompongnya dibiarkan apa adanya, dibiarkan alami, dan yang satu lagi disobek sedikit kulitnya. Tentu sahabat sudah bisa menduga mana kira-kira kepompong yang lebih dulu keluar. Ya, benar. Kepompong yang lebih mudah terbuka atau kupu-kupu yang lebih dulu keluar dari kepompong adalah kupu-kupu yang berada di kepompong yang disobek sedikit. Sementara yang kepompongnya dibiarkan alami, kupu-kupunya lebih lama keluar. Tetapi yang mana yang bertahan hidup? Nah, ternyata kupu-kupu yang lebih dulu keluar dari kepompong tadi, dia tidak bisa bertahan hidup. Ya, hanya hidup sebentar dan tidak sempat ataupun belum mampu terbang, akhirnya mati. Sementara kupu-kupu yang dibiarkan alami, dia sanggup bertahan dan hidup sebagaimana mestinya. Nah, ternyata sahabat, ada pembelajaran yang menarik yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Kenapa kupu-kupu yang dibantu disobek sedikit dia tidak bertahan lama? Memang kepompong yang dibantu sobek kulitnya sedikit ini lebih mudah keluar dari kepompong kupu-kupunya, tetapi kupu-kupu ini belum mampu terbang karena sayap-sayapnya belum cukup kuat, sahabat.
Sementara kupu-kupu yang dibiarkan alami, ini kupu-kupunya tumbuh normal. Kupu-kupu yang dibiarkan alami hidupnya normal, ya, fisiknya tumbuh normal sehingga kupu-kupu ini bisa hidup secara normal juga. Ternyata sahabat, Allah telah menciptakan mekanisme di dalam kepompong ini sehingga kupu-kupu diberikan kesempatan untuk melatih otot-otot sayapnya. Nah, ternyata sahabat, ketika kupu-kupu ini berada di dalam kepompong, ketika itulah Allah melatih, memberi pembelajaran kepada kupu-kupu itu untuk memperkuat sayapnya. Sehingga ketika sayap kupu-kupu ini bergerak-gerak, memberontak untuk menyobek kulit kepompong, ketika itulah otot sayapnya itu terlatih untuk lebih kuat. Selama kepompong belum terobek kulitnya oleh gerakan sayap kupu-kupu, itu artinya otot sayap kupu-kupu itu belum cukup kuat untuk terbang. Maka ketika kulit kepompong itu berhasil didobrak, berhasil disobek oleh gerakan sayap kupu-kupu itu, maka saat itulah sayap kupu-kupu tersebut sudah kuat, sudah saatnya untuk bisa terbang. Nah, karena sayapnya sudah kuat, ya, sudah saatnya untuk bisa terbang, maka ketika dia keluar dari kepompong, ya, setelah menunggu beberapa saat, menunggu sayapnya mengembang dan aliran darahnya tersebar ke seluruh pembuluh darah sayap, maka kupu-kupu itu siap untuk terbang dan mencari makan. Maka kepompong yang dibiarkan alami itu dia bisa hidup normal, bisa hidup alami dan bisa cari makan. Nah, sementara kupu-kupu yang tadi kepompongnya dibantu disobek, memang dia cepat keluar dari kepompong, tetapi dia cepat keluarnya itu karena kulit kepompongnya itu sudah terbuka sedikit, sehingga belum sempat otot sayapnya terlatih dengan baik, ya, baru sedikit melakukan gerakan-gerakan otot sayap, kulit kepompong sudah terburu sobek, dan mau gak mau si kupu-kupu ini harus keluar sementara sayapnya belum cukup kuat. Mau diulang lagi tentu gak bisa karena kepompongnya sudah rusak. Karena satu-satunya cara bagi kupu-kupu untuk melatih otot sayapnya adalah di dalam kepompong, sementara kulit kepompong sudah terbuka. Maka tidak ada lagi kesempatan bagi kupu-kupu yang terbuka kulit kepompongnya itu untuk melatih, mengulangi kembali melatih sayapnya. Sehingga dia terpaksa keluar dengan kondisi sayap belum cukup kuat. Karena sayap belum kuat otot-ototnya, maka belum mampu terbang. Dan kupu-kupu kalau tidak bisa terbang, maka dia tidak bisa cari makan. Maka matilah kupu-kupu yang kedua. Jadi kupu-kupu yang pertama yang dibiarkan alami bertahan hidup, kupu-kupu yang kedua yang kepompongnya dibantu disobek, akhirnya mati. Nah, sahabat pendidikan Pocahngon, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, yaitu bahwa dalam hidup kita itu pasti akan ada diberikan cobaan dan kesulitan. Kita akan dihadapi oleh berbagai macam masalah. Maka ibarat kupu-kupu yang berada di dalam kepompong yang harus bergerak-gerak, menggerang-gerang sayapnya untuk menyobek dinding kepompong, maka manusia diberikan masalah, diberikan kesulitan itu supaya dia menggunakan otaknya, menggunakan akalnya, menggunakan seluruh badannya untuk berusaha supaya dia berhasil mengatasi kesalahan tersebut. Tentu saja dalam keyakinan agama kita bahwa ketika kita berusaha harus selalu diiringi dengan doa, minta kepada Allah yang Maha Kuasa agar diberikan kemudahan. Maka itulah cara Allah untuk melatih kita, untuk memberikan kita kekuatan. Ketika Allah memberikan kita masalah, ketika Allah memberikan kita ujian dan cobaan, saat itulah kita sedang dididik, sedang dilatih untuk menjadi
manusia yang tangguh, manusia yang kuat. Jika seseorang itu tidak pernah menghadapi masalah, tidak pernah menghadapi kesulitan, maka dia tidak akan terlatih. Sehingga satu saat mengalami kesulitan sedikit, dia putus asa, lemah, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Sebaliknya, jika seseorang itu sudah terlatih, terbiasa dengan masalah, banyak menghadapi cobaan, maka dia akan semakin kuat. Semakin dia diberikan cobaan, semakin dia bisa lebih kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Dan itulah satu-satunya cara Allah untuk mendidik dan melatih kita menjadi manusia yang kuat, menjadi orang yang tahan terhadap semua kesulitan dan tahan terhadap semua godaan dan cobaan. Nah, Allah mendidik kita dengan ujian, dengan cobaan agar kita terus berjuang, tidak lemah, ya, tidak gampang putus asa, dan kita akhirnya menjadi manusia yang tangguh, yang ulet, yang giat bekerja dan tidak mudah putus asa. Nah, demikian sahabat, sedikit pembelajaran pada episode ini tentang kepompong. Semoga dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pembelajaran kita, dan semakin menambah keimanan kita tentang betapa maha besarnya Allah yang telah memberikan berbagai macam bukti-bukti keberadaannya, bukti-bukti kebesarannya, salah satunya melalui kepompong ini. Insyaallah kita berjumpa lagi di episode mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Banyak maaf. Saya tutup episode ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Nah, ternyata sahabat, ketika kepompong ini berada di dalam kebalik.